Tiada hasutan. Polis tak boleh sama dengan tentera. Tentera tak boleh dengar cakap polis. Kita mana boleh dengar cakap tentera. Ini semua tak patut kita dengar lah. Keselamatan negara ni tak boleh kompromi. Orang banyak tak tahu. Even anggota 69 Komando tak tahu yang mereka tu dah ada ura-ura nak dibubarkan. Diserang tu kami masuk, keliarkan satu macam kampung. Tengok memang penghuni dah tak ada. Tak ada dah, lari dah. Kami dah buat penggeledahan situ, bersih lah. Cuma kita dah nak kecilkan sasaran. Selesai buat geledahan tu kami pun rehat lah seketika nak. Kami tengah nak makan mie. Saya dengar ada kawan dia menjerit, medik, medik. Ada satu highlight. Highlight Pela ni dia berani jugalah. Dia masuk dalam kan. Dia ambil member yang cedera ni. Ha, dia bawa keluar daripada kawasan kejadian tu. Pasal kenderaan lain tak boleh, tak ada yang boleh masuk dalam kebun sawit. Yang kami yang lain ni teruskan tembak-tembak depan ni. Dia ada pokok-pokok semak. Lepas tu lalang pun tinggi-tinggi. Kalau orang kena menyuruh memang tak nampak lah. Pasal kita dah tak nampak apa kan. Berabu dengan jali, diorang dah mula permulaan tercetusnya pertempuran. Bertembak-bertembak. Kami pun sebagai bantuan lah. Musuh daripada diorang yang paling jelas. Lepas tu bila kita datang nak rapat tu yang si member seorang tu kena. Member duk jerit medik-medik tadi tu. Dia di sini kena di dada, paru-paru dia bocor. Dia tembus sampai sini. Dia tembus sampai. Dia yang dia tahu berabu jali, yang sini dia tak tahu, tak tahu ada orang. Jadi dia nak pusing macam ni, nak ambil yang orang sini. Bila dia dengar kami pun masuk, dia tembak yang member seorang ni, Corporal Kayum. Lepas tu baru kita tahu dia ni pun ada sebelah ni rupanya. Jadi terus lawan lah kawan. Dia orang ni perempuan pun pakai alat tentera habis. Dia punya teknik taktikal dia tu kita tak tahu. Tapi dia orang ni memang selalu berperang. Kalau kita tengok banyak video-video dia orang bertempur dengan tentera Filipin, memang dia orang terlatih lah. Dia orang ni macam-macam, M16 ada. Lepas tu pistol pun tak tahu mana menyembuat. Dan tu ada senjata dia macam sniper lah. Lepas tu senjata lama-lama yang dipanggil garan. Garan ni kira senjata berat lah. Dalam sesuatu operasi, dia ada perkara-perkara yang dia perlu peralusi. Mungkin disebabkan tak mau pertumpahan darah lah saya rasa. Kita kalau cakap-bercakap, kenapa kita ni masuk ini? Kenapa kita tak tua tembak aja? Kenapa? Shoot on sight lah. Kalau masuk je tembak. Cakap senang lah. Tembak. Pasal dia tidak menjawab di mahkamah. Kalau nak menjawab mahkamah, saya rasa akan fikir 2-3 kali untuk arah tembak ni. Dalam kes itu komando pun kena bagi evidence, tentera pun habis semua kena bagi evidence. Dalam perbicaraan itu semua kena bagi evidence. Masyarakat mungkin ada pandangan dia. Pasukan keselamatan dia ada di pegangan dia, bukan pandangan dia, pegangan dia. Kita, oleh kerana kita ada senjata, bolehkah kita nak tembak? Tak boleh. Pihak yang bertempur tu lagi tahu keadaan. Nak cakap itu, cakap ini, macam-macam yang orang cakap. Adakah orang itu berada kat tempat pertempuran? Banggakah kalau kita brutal? Orang rumah orang-orang yang ini kita rosakkan, janamkan, ganapkan kan? Kita ambil tindakan-tindakan yang tak perlu. Dia orang kampung mungkin. Kita kena fikir mana musuh kita, bukan fikir mana kita nak balas dendam. Kalau kerja dengan saya mudah je. Siapa yang nak bekerja dengan saya boleh bekerja, tak ada masalah. Bukan perkara mudah untuk komand tentera, komand APMM, special forces daripada pelbagai unit semua kat situ. Bat 69 tak apalah, kenalan semua kenal. Apa cerita dengan JJK, apa cerita dengan Pascal, apa cerita dengan Pascal. Benda-benda ini yang menjadi satu cabaran. Jadi syukur alhamdulillah kami boleh duduk berbincang dan membuat operasi dengan baik. Lagi satu, kami semua ni banyak orang bujang. Kebetulan saya bolehlah memasak. Jadi masaklah. Kita panggillah bos-bos apa semua ni. Kita makan rumah saya lah. Makan, lepas tu kopi serve. Kita bincang permasalahan kita. Bukan di bilik mesyuarat tetapi di rumah saya. Saya lebih percaya, lebih efektif perbincangan dibuat dekat meja, meja-meja minum, meja makan. Lebih berkesan daripada bincang dekat bilik mesyuarat. Pasal bilik mesyuarat selalunya bos saja bercakap. Dekat sini kalau tak betul dia cakap, tak boleh. Yang ni tak boleh tu. Payah kita ni. Kau mudahkanlah. Yang payah tu dia mudahkan. Jadi pada hari Isnin, kita duduk hanya formaliti buat perintah gerakan untuk operasi. Semua dah siap dah. Kena adalah orang yang memahami kelemahan dan kekuatan satu-satu unit. Tiada hasutan. Polis tak boleh sama dengan tentera. Tentera tak boleh dengar cakap polis. Kita mana boleh dengar cakap tentera. Ini semua tak patut kita dengar lah. Keselamatan negara ni tak boleh kompromi. Kalau saya masa saya di Eskom, kita buat operasi bersepadu. Semua terlibat. Kalau kita nak gempur pasar katakan. Sampai TMB pun kita panggil. Pasal dia orang boleh membantu. Boleh potong karen. Dia ambil tindakan lah peringkat dia. PBT. Dia boleh ambil tindakan undang-undang peraturan PBT. Tentera, dia boleh membantu dengan kekuatan peralatan dia, dengan dia punya keanggotaan. Dia membantu untuk backup cover kepada orang-orang operasi. Dan dia juga boleh bertindak. Boleh juga melakukan tangkapan. Citizen arrest umpamanya. Apa masalah dia? Pada saya, bolehlah. Benda ni boleh. Tak ada masalah lah. Tapi buanglah keegoan kita. Buang jauh-jauh keegoan kita lah. Ya, 69 Komando ditanya, what is the relevancy of Bat 69 after the insurgency? Dua kali. Dan saya tahu, ini adalah petanda tak berapa bagus. Kemungkinan akan
akan dibubarkan. Jadi pada saya ini sesuatu yang tidak bagus. Seperti kacang lupakan kulit. Kita telah berjuang daripada tahun 69. Ramai yang terkorban, ramai yang cedera, ramai musuh yang kita tawan, kita dapat tumpaskan dalam pertempuran-pertempuran, penjejakan-penjejakan. Tapi takkan habis begitu saja. Atas alasan apa nak dibubarkan? Adakah kita ini telah aman? Kalau betul dah telah aman, tak apa. Kalau dengan keadaan hutan kita yang sebegitu banyak lagi hutan, walaupun pembalakan-pembalakan berlaku, tapi banyak lagi hutan. Bila benda itu diajukan, saya 2012 tu saya pergi ke Mekah, dan salah satu daripada doa saya setiap kali berada di Masjidil Haram adalah untuk minta Allah tunjukkan kebenarannya. Kalau 69 komando ini tidak satu unit yang tidak pernah berjasa kepada negara dan memang tidak diperlukan lagi untuk diteruskan perkhidmatannya, tak bagus unit ini, tak bagus, dia tak ada pernah ada berjasa dan sebagainya, saya reda lah. Tapi kalau dia satu unit yang pernah bertugas dan pernah membuat jasa kepada negara yang untuk keselamatan kedaulatan negara, saya minta Allah tunjukkan kebenaran. Ah, itu yang saya menangis tu depan Kaabah tu. Jangan orang tahu benda ni, orang tak tahu. Pedihnya hati seorang pegawai yang bertanggungjawab untuk jadi in charge kepada dua elite unit waktu itu, Nasional Komando dan juga unit Tinahan. Orang banyak tak tahu. Even anggota Nasional Komando tak tahu yang mereka tu dah ada ura-ura nak dibubarkan. Ha, saya bisik dekat komander dia, kita kena bersedia untuk membagikan alasan-alasan yang mensabah tidak wajar dibubarkan. Dan berlakulah insiden pada Februari tu 2013, seterusnya pertempuran yang ada dapat dilihat sendiri oleh IGP melalui drone, melalui apalah, macam mana tindakan-tindakan 69 Komando ni. Rentetan daripada itu membuka mata pihak-pihak yang berkenaan. Pengekalan sampai sekarang malahan ditambah baik dari sudut kelengkapan-kelengkapan persenjataan dan sebagainya.